Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya membuat makanan alternatif untuk ayam kampung ya. Ini kangkung sisa dapur ya. Tadi ini yang jelek-jelek kayak gagang-gagang seperti ini ya. Kan sisa dari dapur saya pungutin. Saya nanti akan masak dulu ya. Kita nanti cuma dipanasin saja agar teksturnya lebih empuk. Ini kita potong lebih kecil, tidak biar tidak terlalu panjang. Ini juga saya pernah melakukan seperti ini untuk makanan ikan koi saya, tapi enggak gagangnya ya, cuma yang ini saja, ini sisa-sisa yang daunnya. Nanti kita panaskan ya, kita panaskan terus biar teksturnya lebih empuk. Ini nanti kita campurkan dengan makanan ayam kita. Nanti campur dengan nasi dan gatul, begatul ya. Nasi dan begatul untuk pakan alternatif ayam. Jadi kita manfaatkan barang-barang sisa seperti ini ya. Nanti kita masukkan ke dalam nih panci. Masukkan saja semua. Oke, seperti itu. Kita masukkan ke dalam panci. Kita nanti siapkan untuk kita rebus ya. Direbus dulu pancinya. Oke. Kita kasih air dulu ya. Kasih air. Oke, kita ini sudah saya kasih air dan ini ada garam sekitar 1 sendok makan ya, ada garamnya ya. Saya kasih garam dan 1 sendok makan. Kita nyalakan apinya. Kita tunggu sampai matang ya. Tunggu sampai matang, oke. Oke, sepertinya sudah. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah matang. Kita matikan saja kompornya. Nanti kita campur dengan makanannya sebagai makanan tambahan ya. Ini mengandung banyak vitamin. Tapi lebih baik lagi malah tidak usah direbus ya. Oke, segitu dulu. Kita nanti campur dan kita kasih makan. Iya, ayamnya seperti apa respon ayamnya? Ini dicampur dengan nasi. Ayamnya sangat lahap makannya, lihat dimakan. Campurkan dengan nasi ya. Ini alternatif dan menambah vitamin untuk ayam ya. Sangat senang ayamnya. Lihat. Makan. Oke, segitu dulu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.